Pas kula tilem, kula sampean tidur. Nggih, kula diguga di batok ngoten. Ditarik ya. Nggih. Terus kula nggih kaplo ki nggih. Jejejeg ngoten. Tapi ditendang. Yang ditendang siapa? Kalem? Yang ditendang siapa? Ah, sing yang meninggal. Ditendang kula nggih. Terus lagi? Terus kula sampun nggih. Terus niku sing kanca kula niku sing korban niku. Heeh. Napa langsung dijajak ke tempat lombok duduk di tendang terus lah itu terus napa dianya yang korban jatuh terus dibukulin. Berapa orang yang mukulin? Satu itu siapa yang mukulin? Ya Wilton, teman satu kamar. Nah, terus setelah dipukuli kondisinya gimana mas? Setelah dipukuli kondisinya ya, ini muntah-muntah gede kalau yang bocor kepala itu gimana? Yang bocor kepala saya tak tahu. Terus setelah itu dibawa ke mana? Di niku RSU niku. Jusari. Nggih. Waktu dibawa di RSU kondisinya? Kondisinya ini ku mboten sakit. Niku berdiri. Enggak sadar. Nggih, enggak sadar. Mas itu kenapa sih kok sampai dipukuli, Mas? Niku apa keluar mboten ijin. Oh, keluar. Keluar ke mana? Tinggal asal. Yang mukulin itu kakak santri. Kakak kelas. Oh, kakak kelas. Berapa kali nendangnya? Kalem? Nendangnya berapa kali nendangnya? Dua kali. Itu kena apanya? Kena kepalanya. Kepalanya dua-duanya. Dadah enggak? Nggih. Dadah. Niku sing dadah niku di niku kepuk nganggo tangan. Oh, dipukul. Terus jatuh. Nggih. Penganiayaan junior oleh seniornya yaitu korban atas nama Ari Ribadu sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Untuk pelaku diduga atas nama WN. Kronologi sementara bahwa pelaku pada jam 12 malam mendatangi kamar korban karena dianggap melanggar sehingga terjadi pemukulan atau penganiayaan sehingga mengakibatkan korban luka, kemudian selanjutnya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal di rumah sakit Sakinah. Dan itu pelanggaran seperti apa, Pak? Bapaknya dari saksi yang ada yaitu ada luka di bagian kepala. Pelanggarannya apa itu, Pak? Katanya pelanggaran korban keluar dari kamar tidak seizin seniornya. Itu berapa orang yang dianiaya? Dua orang, itu ada temannya dua orang, kemudian ada dua orang seniornya juga yang berada di kamar tersebut. Tapi yang melakukan penganiayaan satu orang? Ya, satu orang. Pak, yang diperiksa berapa orang, Pak? Sementara yang diperiksa empat untuk saksinya.